Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Pada akhir Ramadan, maka akan menunjukkan datangnya Hari Raya Idul Fitri. Sebagian di antara kita, kedatangan Idul Fitri itu bersukaria, senang. Bahkan ditinggalkan Ramadan, dia semakin senang. Kenapa? Karena di antara kita ingin berbaju bagus, lalu sudah tidak berpuasa lagi. Karena puasa itu dianggap dia adalah menghambat aktivitas keseharian mereka. Padahal makhluk-makhluk yang lain itu menangis. Ada sebuah hadis yang ditulis di dalam kitab Durratun Nasihin. Dalam kitab Durratun Nasihin ini ada sebuah hadis. Wa'an Jabirin anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol. Dari Jabir, dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau bersabda, idza kana akhiru lailatin min ramadana, ketika akhir malam Ramadan telah tiba, bakatis samawati, maka menangislah langit-langit, wal ardu dan bumi, wal malaikatu dan para malaikat. Kenapa? Musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, karena merupakan musibah, merupakan bencana bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu musibatin hiya? Wahai Rasulullah, musibah apa itu? Qala alaihi salatu wassalam, maka Nabi menjawab, dahabu Ramadana, perginya bulan Ramadan. Kenapa? Fa innad da'awati fihi mustajabatun. Karena sesungguhnya dalam bulan Ramadan itu seluruh doa-doa dikabulkan. Wassadaqati wal hasanati mudha'afatun. Sedekah, kebaikan-kebaikan itu akan dilipat gandakan. Wal adzaba madfu'un, dan siksa dihapus atau dihilangkan. Jadi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Kalau sudah meninggalkan kita, itu adalah bencana bagi kita semuanya. Tapi di antara kita malah senang, berhura-hura, dan melupakan apa yang telah ditabia di bulan Ramadan. Kemaksiatan merajalela lagi. Mudah-mudahan akhir bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Lalu ditinggal bulan Ramadan, kita juga akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sesuai dengan nama, yaitu bulan Syawal, bulan peningkatan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.